Bintang film Rizky Nazar ditangkap aparat Polda Metro Jaya terkait kasus narkotika. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, yang mengatakan artis RN yang ditangkap di Tres Narkoba Polda Metro Jaya adalah Rizky Nazar. Namanya yang ditangkap kemarin atas nama Rizky Nazar usia 25 tahun, kata Zulpan ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Zulpan menegaskan bahwa Rizky Nazar ditangkap di kediamannya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021, pukul 20.30. Saat ditangkap, yang bersangkutan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, ucapnya. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti jenis ganja seberat 1 gram dari Rizky Nazar. Hasil tes urin juga positif narkoba, tandas Zulpan.